Kalau Anda hafal Quran, lebih hebat lagi. Ada ayat khusus di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24-nya. Wa man salaha min abaihim. Ketika dia menghafal Quran, bapaknya soleh, dia bisa menggandeng bapaknya. Kemudian wa azwajihi, menggandeng pasangannya. Wa dzurriyyatihi, menggandeng anak cucunya. Kemudian ketika masuk, bukan masuk biasa. Penghafal Quran ini akan jadi pemimpin. Setelah itu dipakaikan pakaian terbaik. Ya di At-Tirmidzi dalam hadis 2915, yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan, yulbasu ilaihi libasul karamah, kemudian jubah kehormatan. Jadi naiknya itu pakai jubah, pakai mahkota, menggandeng bapak ibunya, dipertontonkan pada semua makhluk pada saat itu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut mereka di semua pintu surga, mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kalian telah sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang nikmati keindahan surga yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Silakan, ini yang paling indah.